Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani durian, salam sukses selalu. Dalam kesempatan hari ini di bulan puasa, kita mencoba merawat kebun durian lagi karena bisa dilihat video shot di belakang. Alhamdulillah, video shot belakang saya itu kesibukan memetikan buah durian dan proses penjualannya ya. Alhamdulillah, menjual pohon durian bawor, mesangking, duri hitam itu nggak sulit ya, alhamdulillah lancar-lancar saja meskipun di musim panen raya ya, disebut di Pangandaran itu, apalagi durian lokal itu di Pangandaran sangat banyak sekali. Tapi alhamdulillah meskipun durian lokal banyak dan harga murah, tapi harga durian bawor, mesangking, duri hitam tetap bagus. Nah, dalam kesempatan hari ini kita review perkembangan durian saya yang di kebun Sidamulia. Alhamdulillah, wasyukurillah, usia tanam bisa dilihat tuh kawan-kawan yang selalu setia melihat konten video YouTube saya, bisa dilihat ya ini usianya berapa tahun, bisa dilihat ya. Alhamdulillah, ada juga kalau yang itu baru ya. Nah, ada juga yang uying-uyingen alias susah bertumbuh juga ada ya kawan. Jadi pahit manis dalam bertani kebun durian itu semuanya komplit. Dan dalam perawatan di sini juga saya nggak terlalu neko-neko, nggak terlalu bergebu-gebu untuk supaya cepat berbuah ya. Di sini saya bertahap karena khususnya ini di sini di kebun ini itu kebanyakan saya dongkel dan saya jual ya kawan. Hanya sebagian yang saya sisakan, bisa dilihat jarak tanamnya juga. Ini ada pohon durian dan ini ada pohon durian, di situ ada alpukat, sini ada durian lagi ya. Tuh, udah balak-balak. Kita zoom yang belah sana. Tuh, alhamdulillah. Karena ini jarak tanam itu berdekatan, karena sebagian itu akan saya dongkel, saya jual ya teman. Alhamdulillah, syukurlah dengan perawatan sederhana tetap jos meos. Intinya kalau di musim hujan itu usahakan tajuk lingkaran itu bersihkan ya, sekeliling tajuk lingkaran kita bersihkan untuk menjaga kelembaban biar enggak terkena busuk akar. Bila karena waktu kemarau saya sudah mulai pengemuran, bisa dilihat ini paritnya ya kawan. Pengemuran dan pembikinan parit pohon durian ini dan kebun maksudnya ya kawan, kebun ini alhamdulillah sukses. Sebelum musim hujan datang, waktu kemarin ke musim kemarau saya sudah membuat parit di sini sana dan hembusnya ke sawah ya, karena di kebun ini berdekatan dengan sawah. Agak alon-alon ya karena menjaga stamina biar gak drop. Oke, sekian info dan perkembangan pohon durian Sidamuli saya. Tarikolot, Pejaten ya. Rubasari, Kampung Rubasari ya. Alhamdulillah, wasyukurillah. Jos meos. Pruning bosku. Kunci kesuburan itu selain penggemuran, pemupukan, pruning juga sangat membantu untuk mempercepat pembesaran batang bosku. Tetap semangat.